ini gimana Pali jadi pelatih renang? Di sini kita untuk membuat klub renang, terus kebetulan dari manajemen Borneo bersedia juga untuk pembuatan klub ini. Kapan itu awalnya itu? Mungkin kurang lebih setahun yang lalu. Jadi klub renang itu rencananya untuk apa, atlet? Awalnya ya, awalnya kita rencananya buat pembinaan, untuk membina atlet. Terus ini sementara pelan-pelan dulu kita ngambil bibit-bibit dari bawah, dari pipat. Terus kalau ngambil langsung, kemarin sempat ambil dari seleksi antar SD, tapi karena kemarin fasilitas kita belum cukup, jadi kita pelan-pelan aja dari bawah. Sejauh ini sudah ada kelihatan nggak mungkin yang ada anak-anak yang? Ada beberapa yang punya bakat, cuman belum kita terapkan ke pelatihan tiap hari. Dan kalau renang ini standarnya harusnya tiap hari latihan, bahkan pagi sore. Kalau untuk yang saat ini cuma air pekan? Kalau ini seminggu 4 kali aja lah. Ada juga yang seminggu 2 kali. Dulu sendiri memang atlet renang atau gimana? Iya, kalau saya dari basicnya atlet renang dulu. Atlet sampai sekarang? Kemarin masih sih, cuman yang untuk kejuaraan-kejuaraan regional aja saya. Akhirnya ini jadi bergeser ke apa, latih renang gitu kan, secara perlahan gitu? Secara perlahan, Mbak. Kita tujuannya untuk prestasi klub sih, prestasi atlet buat klub. Tujuan fixnya untuk itu. Kalau peralatan ini sendiri punya Bali atau? Ini sebagian saya ada yang beli kayak begini, terus sebagian juga ada dari fasilitas Borneo yang ada ini. Kayak central bank, ini tali lintasan dari Borneo. Oh, jadi ada semacam kerjasama gitulah. Iya. Kalau sudah bisa berenang, terus mereka? Sebisa mungkin kita arahkan, asalkan orang tuanya mendukung, anaknya mau, kita bersedia aja untuk membina. Direkomendasikan ke? Rekomendasi ke klub. Iya. Kalau untuk anak-anak yang belum bisa sama sekali itu, berapa lama kira-kira kamu jadi bisa? Kalau untuk ditargetkan, setiap individu beda-beda, Pak. Kalau untuk ditargetkan sih nggak bisa. Cuman kalau dia punya potensi untuk bisa, kita kasih program sebisa mungkin bisa cepat untuk bisa. Kalau tiap pertemuan itu mungkin ada tahapan dulu ke pemanasan, segala, iya. Baru kayak itu. Kalau iya, dasarnya pemanasan dulu, senam-senam, stretching. Nah, stretching itu perlu untuk di renang, kelenturan sangat perlu, soalnya untuk mobilitas di renang sangat perlu kalau untuk stretching. Kalau Pali dan timnya memang dua gitu aja kan? Iya, sementara saya dengan rekan saya, Pak Hasbul. Leo ini guru di mana? Jadi dari Jipok, Pak. Jadi setiap akhir pekan kayak gini berapa yang dilatih, berapa orang gitu? Ini hari ini sedikit yang latihan. Biasanya lumayan, Pak. Jadi kita membuka ini Sabtu Minggu ini buat yang daftar polisi juga. Kita bina kalau dia mau berminat untuk mempercepat renangnya, kita juga arahkan untuk tekniknya. Oh, jadi bukan cuma anak-anak lah yang dilatihnya? Kita terbuka aja, Pak, siapa yang berminat kita. Kalau untuk yang aja masuk poli itu tadi rata-rata lulusan SMA. Ada juga yang masih sekolah yang orang tuanya titipkan ke kita untuk dilatih tekniknya biar mempercepat nanti menghadapi tes. Mereka itu dilatih apa itu, pernapasan atau apanya? Dari napas, teknik tangan renangnya, kakinya, sinkronisasi antara tangan sama kaki, dan variasi gaya kita terapkan di sini biar nggak jenuh aja. Berapa kali pertemuan biasanya untuk yang daftar di Polri? Kalau itu standarnya seminggu 2 kali aja, Pak. Di samping itu kita sarankan untuk latihan lari, pull up, sit up, push up gitu. Tapi kita variasi juga di sini, ada latihan fisiknya juga, narik ke katrol namanya, karet itu. Itu biar tangannya kuat. Mungkin ada keasikan sendiri dibanding tugas sebagai Polri, anggota Polri ngatur renang anak-anak. Iya. Karena di sini saya nganggap renang ini kayak seperti passion saya, Pak.
Jadi saya nggak bisa susah kalau tinggalin. Awalnya dari kecil kan kita di air ini latihan dari kecil sudah tertanam. Jadi kalau ngilangkan begitu saja kayaknya berat. Dulu ya. Pernah cita-cita jadi atlet renang atau? Cita-cita memang tergapai kalau untuk jadi atlet renang. Perwakilan Kalsel sampai di 2017, saya dari tahun 2000 alhamdulillah masih pegang di Kalsel. Prestasi tertingginya apa? Prestasi tertinggi masuk pon di 2004 di Kalsel. Terus kalau untuk kejuaraan-kejuaraan nasional udah hampir semuanya ikut. Kalau untuk yang menggeluti renangnya ada minta izin dari atasan atau apa gitu? Kalau ini nggak ada Pak, kalau untuk saya izin khusus sama atasan nggak ada sih. Cuman kadang-kadang kita bisa-bisa ngatur waktu aja. Untuk musim waktu itu kita kerja sama-sama teman-teman. Kadang-kadang ini di luar jam kerja juga, jam 7 sampai jam 8, jam 9, jam 8.30 itu kita bisa. Kalaupun kena piket, kita bisa ngatur waktu. Kalau honor ada yang jujur saya ada yang dikasih honor, ada juga yang free. Kita membuka diri aja Pak untuk di sini. Yang penting dia punya keinginan, dia keinginan punya keinginan kuat. Walaupun dia nggak punya finansial cukup, kita kasihkan teknik-teknik renang standar. Tidak ada patokan harga. Tidak ada patokan harga. Oh, ya. Ramai lah latihan non balik. Ramai. Okay. Apa dia yang dilajari? Cara-caranya yang macam-macam, cara drill. Drill itu ya Pak? Yang kayak gini Om. Menyelam. Kayak gini. Oke. Ini belajar juga. Ini sudah bisa berenang keduanya lah. Bisa Om. Oke. Anda jadi atlet renang kah atau apa? Karena atlet renang cuman bisa aja pelajari cuman. Lawas lah, jadi misalnya berapa setengah bulan atau sebulan atau berapa kali pertemuan? Bulan lah. Pemulaan itu ikutan nggak atau nggak Pak? Waktu gugup aja. Gugup kalau itu tenggelam. Suara kan nggak tenggelam? Hah? Suara lah nggak tenggelam. Gue deh.